sebelum iklan bilang kalau burung-burung ini bisa pakai diapers. Aku udah pegang diapersnya. Saya juga punya ini nih pemirsa. Ternyata banyak motifnya Konan. Oh, love iya, kalau saya yang merah aja ya pemirsa. Yang merah. Udah gitu uniknya aja. Yeah. Katanya di bagian dalamnya itu dipakein panty liners. Betul ya Pak ya? Yes. Yang dibuang ininya. Yang di... Oh, oke. Okay. Tiap 3 jam sekali panty linernya diganti. Oh kayak orang... 3 jam sekali. Kayak manusia aja. Kayak manusia aja persis. Boleh, boleh dicontohin gak Pak? Nah kalau pemirsa lihat ini bentuknya kayak apa ya Pak ya? Saya bingung nih. Jadi gini, kita coba dari belakang ya. Boleh. Oke. Okay. Kita cara membukanya dulu setelah terpasang. Nah ini bukanya cepat. Nah ini cepat, kita lihat bukanya cuma seperti ini. Oh begitu aja. Ya. Oh, dia maunya sama saya ternyata pemirsa. Oh seperti, boleh dikasih lihat gak Pak? Ya seperti ini nanti yang dibuang per 3 jam. Oke, baik. Aha, cara memasangnya. Ini dipotong. Oke. Ditempel ke dalam. Ditempel ke diapersnya. Jadi kemudian, pemasangan diapers ini gunanya supaya burung makin sering dekat manusia. Kan gitu. Kalau misalnya dia udah ada tempat pupnya, kita juga makin nyaman megangnya. Betul. Begitu. Nah ini seperti ini masangnya. Mana tuh? Oke. Dikeluarin sayapnya. Nana mau coba pasang? Boleh. Ya. Nanti aku coba belajar pasang. Buka aja. Oh aku belajar aku buka. Oke. Oh belajar buka. Nah kakinya seperti ini. Jadi setelah itu dia aman. Nah ada pupnya gak kemana-mana. Nah kalau kata Mardi, yang penting dia aman dan nyaman menggunakan ini ya Mardi ya. Boleh buka. Cara bukanya. Nah Nana bagaimana cara bukanya? Nah, ini dia. Nana mau mencoba diapers? Enggak burungnya. Oke. Perlu pegang gak? Enggak usah. Dipegang gini aja. Robek dibuka. Nah tarik ke kiri kanan. Ya ke depanin. Ke depan. Enggak gigit. Enggak gigit. Kenapa sendiri? Kenapa Nana? Enggak apa-apa. Lepas. Nah, udah jadi. Oh, semudah itu ternyata gampang dan simpel ya, Nak. Wah, dia kok beratraksi kabarnya. Enggak apa-apa, dia pengen ngeliatin yang lagi pada senang. Betul. Boleh. Nah, ya. Kalau misalnya ini kan ada diapersnya juga begitu. Ya. Dan ini juga ada olahraga-olahraga juga baru dia. Itu di samping Reza apa tuh, Za? Kalau ini apa nih? Ini buat di tangkringan supaya kalau kita lagi refreshing, burung di dekat kita, kita sambil jadi makin terus dekat dengan burung. Jadi ini tangkringan. Untuk dia singgah sehari-hari dekat kita. Coba kalau singgah ke saya bisa nggak ya? Bisa Pak. Boleh. Sentuh dadanya. Cara manggilnya gimana? Sentuh dada. Green. Sentuh dadanya, Za. Itu. Wow. Ternyata kalau mendekatkan orang tuh harus disentuh dadanya ya. Kalau orang burung. Kan disentuh hatinya. Hatinya. Sama burung juga begitu. Ini kalau ini jenis apa nih, Ferdi? Ini Amazon White Fronted. Oke. Nah kita juga sudah bergabung di sini dengan Pak siapa? Boleh di mic-nya Pak? Pak Yanto. Bapak Yanto juga ikut komunitas ini juga kah? Iya. Sudah berapa lama bergabung? Saya udah setahun lebih kayaknya. Pak Yanto kenapa pengen ikut bergabung? Punya burung banyak emang awalnya? Ada burung. Iya ada burung di rumah. Ada berapa sekarang burung itu juga Pak? Karena seneng burung dari dulu. Oh, gitu. Oh seneng burung. Iya, biasanya cowok tuh begitu. Kalau misalnya untuk hewan-hewan di rumah gitu ya pasti sukanya burung. Pak aku mau tanya sebagai bapak yang mengkoleksi burung perawatannya mahal gak? Ya kalau mau dibilang mahal sih relatif sih tergantung relatif. Kita gitu. Bener, mau dibikin mahal apa dibikin murah ya. Gitu. Tapi kalau misalnya dari bapak-bapak sendiri nih, kalau misalnya untuk bapak-bapak yang ada di sini, burung itu termasuk hobi yang membuat hati jadi lebih tenang gak? Jadi lebih banyak edukasi, karena dia kan dilatih. Ya. Pendekatan trust untuk membangun kepercayaan burung itu terhadap kan kita itu paling utama. Ini rata-rata banyak yang dilatih, Pak Rudi. Ya. Biayanya mahal gak untuk dilatih? Jadi jawab dulu, kita iklan dulu nanti balik lagi sekaligus main sama burung-burung yang lebih besar lagi ada di belakang saya, pemirsa. Usai jeda berikut, jadi Anda tetaplah bersama kami di Anyus Pagi Super Sunday.